Halo guys, jumpa kembali dengan channel Asal Jadi. Jangan lupa klik like and subscribe-nya. Semoga terus. Kabar kurang baik datang dari Raffi Ahmad, suami Nagita Slavina. Sebuah Lamborghini modif Batman kebakaran di sebuah jalan di kawasan Sentul Bogor. Jika dilihat dari wujud mobilnya, kuat dugaan itu adalah mobil Raffi Ahmad. Apalagi salah satu karyawan andalannya, Abrar, terlihat dalam foto yang tersebar di sosial media. Abrar terlihat mengenakan kaos putih dan tentunya kacamata yang selalu melekat di wajahnya. Namun hingga saat ini, Tribun Timur mencoba melakukan penelusuran di akun Instagram Raffi Ahmad Abrar untuk menemukan jawaban, namun hasilnya nihil. Belum ada informasi dan konfirmasi apakah benar itu mobil Raffi Ahmad. Tribun Timur akan menyajikan sebuah video di bagian akhir yang menunjukkan bahwa benar itu mobil Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Raffi Ahmad dan Nagita sendiri diketahui memiliki mobil Lamborghini Aventador warna hitam. Mobil custom mirip Batman yang belum lama ini diganti desain interiornya. Raffi Ahmad, suami Nagita Slavina, jadi salah satu artis tanah air dengan penghasilan fantastis. Ayah Rafathar ini ditengarai memiliki kekayaan 35 miliar. Bahkan Raffi Ahmad bergaji miliaran tiap bulannya. Dari profesinya sebagai presenter, host, dan pengisi acara di Ted Bookers, ini belum termasuk endorse di Instagramnya. Dan belum lama ini Raffi Ahmad kembali memamerkan mobil kesayangannya yang sudah dimodifikasi. Mobil Lamborghini Aventador seharga 13 miliar ini kembali hadir dengan penampilan barunya. Sebelumnya Raffi Ahmad mengubah penampilan Lamborghini-nya menjadi mobil Batman. Ini modifikasi mobilnya menyasar pada desain interior. Raffi Ahmad diketahui hobi modifikasi mobil. Dibacakan di halaman tribuntimur.com.